Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku di sini, Sahlan. Nah, saya sebagai teman-teman aku semuanya, abang, akak, paci, maci dari Sabang sampai Merauke. Siapapun kalian menonton video ini, salam harap hal keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya. Dan ya, terima kasih aku ucapkan sebanyak-banyaknya sudah menonton dan klik video aku dan support aku sampai sejauh ini, guys. Nah, jadi seperti biasa kita akan coba react dari salah satu permintaan kalian nih semuanya gitu ya. Dari kemarin itu banyak sekali DM yang masuk di Instagram aku. Kalian bisa juga request di kolom komentar juga, guys, tapi tidak gua saranin tidak pakai sebuah link gitu ya. Pakai judul aja, nanti kita akan riset dan kita tonton bareng-bareng gitu. Nah, jadi di video kali ini adalah seperti biasa, yang mana setiap tahunnya itu pasti ada iklan-iklan raya yang dikeluarkan dari negeri jiran, yaitu negara Malaysia gitu ya. So, jadi di sini iklannya itu adalah iklan raya Saji 2021 Mangkuk tingkat Makteh. Aku enggak tahu ini udah ada yang react atau gimana, aku enggak tahu. Karena aku betul-betul sibuk banget dalam beberapa belakangan hari ini di pekerjaan aku, guys. So, jadi tanpa berlama lagi langsung aja kita tonton video. Jadi bagi kalian yang baru saja di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk membangun channel ini dan membuat Sahlan lebih bersemangat lagi, guys. So, jangan lupa juga follow Instagram Sahlan di sini. Di sana kita bisa saling kenal dan saling tukar pikiran satu sama lain, berbincang-bincang gitu kan. Tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. So, jadi seperti biasa kita langsung aja kita tonton video. Let's go. Boom. Oke, iklan raya Saji 2021 Mangkuk tingkat Makteh. Oke, Makteh. Ah, maknya. Saya kerja shift malam tu. Balik lewat. Ayalah. Masak apa tu untuk buka? Nampak sedap tu. Adalah. Nanti saya hantar ke abang, eh? Yalah. Abang, hati-hati ya bawa ambilan. Baik. Oh, iklan Saji. Ini ini iklan juga sih. Dalam iklan ada iklan lagi gitu. Asik. Hujanlah. Masak apa? Hari ini special. Mak masak lauk favorite ayah kau. Assalamualaikum. Okay. Abang Din ada kat dalam. Ke dia keluar ambil pesakit? Pesan kat dia, habiskan nasi. Ish, geramnya Mak Teh. Kadang dia tinggal sikit je nasi. Kan seronok kalau ayah boleh buka puasa dengan kita sekali. Ni kena kerja pula. Ha, jangan raya pun dia kena kerja dah. Ha, dah lah. Wow, sedap, sedap. Oh, ada ikan asin itu sedap banget, coy, serius. Tolong bagi Abang Din ya. Baik, Mak Teh. Siapa itu? Itu Dr. Firdaus. Baru lapor diri hari. Mak Teh pergi dulu ya. Ya, baik, Mak Teh. Doktor. Siapa tu? Assalamualaikum, Mak Teh. Wah, dah suasana lebaran aja, cuy, serius. Assalamualaikum, Mak Teh. Oh, doktor. Jemput, cepat masuk, sila. Bagi kalian yang jauh dari keluarga ini mendengar suara seperti ini tuh wow gitu ya. Mati. Sedap mati masa. Doktor merasa ya. Abang Din bagi ya. Oh, baguslah. Mati. Mati tahu bukan? Dah 5 tahun Abang Din tak ada. What? Ini maksudnya apa sih? Gue gak nyambung aku main serius. Mak hantar makanan lagi ya? Ada. Tak apalah.
Korang makan sama-sama untuk buka nanti ya. Terima kasih cikgu. Wow. Adalah. Nanti saya hantar kat abang eh. Astaghfirullahalazim ya, ya Allah ya Allah. Mati. Serius. Rindu dia. Mati rindu nak masak untuk dia. Okey geng, tunggu sebentar. Oh. Siapa yang potong bawang kat mata aku ni? Aduh. Tunggu aku. Siapa yang potong bawang dekat mata aku, guys? Wow, ini gila sih. Ini kayak suami dia gitu kan, suami dia, tapi pas dia motong buat kue tadi tuh seakan-akan dia halusinasi gitu, halusinasi seakan-akan suami dia itu ngomong dengan dia gitu kan. Dia kebayang bahwasanya suami dia itu masih bekerja di rumah sakit tersebut gitu men. Jadi dia tiap hari ngantarkan makanan sementara anak ini udah tahu gitu kan. Kan gitu ceritanya enggak ya? Betul enggak sih? Gitu ceritanya kan. Jadi anak itu sudah tahu bahwasanya ibunya itu tiap hari ngantarkan makanan ke tempat kerja suaminya gitu. Jadi beberapa tim kerja dari suami itu datang ke rumah mengatakan bahwasanya ibu tahu selama 5 tahun Pak Din sudah tidak ada gitu. Wow. Aku enggak bisa lagi komentar panjang tentang video ini. Jahat nih, ini jahat. Ini siapa sih yang ini siapa sih yang minta aku react kemarin men, gila. Ini aku nge-react-nya jam sekitar jam setengah gimana? Jam 4an sore gitu ya. Nah. Ini bagi kalian yang minta aku react ini parah men, parah, serius. Aku enggak tahu endingnya itu seperti apa gitu kan. Biasanya sih iklan-iklan raya itu kan iklan-iklan yang membahagiakan di raya Idul Fitri gitu kan. Tapi ini wow, terbaik. Terbaik dari ikan raya saji 2021. Gila men, terima kasih bagi kalian yang sudah meminta aku untuk react video ini. Karena dari kemarin dan video-video aku yang kemarin itu banyak sekali pelajaran yang aku ambil dari sebuah video-video iklan-iklan raya itu gitu. Terbaik men, yuk kita lanjut lagi, let's go. Apalah dokter, selagi mati hidup, mati akan tetap hantar makanan ke klinik. Anggaplah itu hadiah dari mati. Wow. Itu saja darah mati. Parah, parah. Hilangkan rindu mati pada Abang Din. Parah men, parah. Endingnya parah. Kekasih tulus kekal abadi seikhlas hadiah dari hati. Wow. Selamat Idul Fitri daripada Saji. Berat buat mereka yang tidak lagi bersama kita sawal ini. Wow. Jadi video ini bertujuan salah satu gimana ya? Sebuah video yang mana di tahun yang lalu mungkin kita dengan keluarga, dengan orang-orang yang tersayang, tapi di tahun ini itu tidak gitu. So jadi bagi kalian yang mengalami, terkhususnya aku pribadi, kita kirimkan doa gitu ya. Jadi harap bersabar karena hidup yang kekal abadan selama-lamanya gitu ya. Hidup yang kekal dan abadan selama-lamanya itu hanya di Yaumil Maksar ya, di akhirah nanti. Jadi di sanalah hidup yang abadi, tiada matinya lagi guys. So jadi ini iklannya sih menurut aku gokil banget gitu men, gokil banget. Aku di awal tadi itu sempat ngira itu bahwasanya iklan itu pasti iklan-iklan sebuah penyemangat atau sebuah kegembiraan gitu kan. Tapi tiba di akhir-akhir dekat mau kehabisan video itu, gimana habisnya video gitu, itu gila men, ada yang potong bawang dekat mata bawah mata aku, gila parah. Ini sih menurut aku iklannya terbaik sih dari iklan Saji gitu ya. Dan terima kasih bagi kalian sudah rekomendasiin aku sebuah video ini karena
banyak sekali pelajaran yang aku dapat dari sebuah video kiriman dari kalian semuanya, guys. So jadi gue nggak kebayang gitu itu endingnya, cara actingnya gimana, keren gimana ya, ngena banget gitu ya. Jadi suasana itu ngena banget gitu. Jadi pas di gimana ya, pas tadi dihantar rantang dibawa sama kawannya tadi itu Pak Dokter ke rumah. Ibu-ibu tahu enggak 5 tahun yang lalu itu Pak D sudah tidak ada. Itu di situ aku sampai buup gitu kan, sampai merinding tadi, guys. Gila, men. So, geng, nah jadi sampai di sini video ini, lebih dan kurang salah minta maaf. Jadi aku enggak tahu lagi komentar tentang apapun video tentang iklan dari iklan Saji ini gitu ya. Karena ini menurut aku terbaik, the best, dan wow banget menurut aku. Karena actingnya itu ngena banget, suasana itu ngena banget gitu ya. So, jadi bagaimana tanggapannya tentang video ini? Silahkan komentar di bawah. Dan ya, jika ada perkataan salah yang salah, mohon maaf dan luruskan juga di dalam komentar. So, jadi bagi kalian yang belum follow Instagram aku, follow Instagram aku di sana. Nah, di sana kita bisa saling kenal dan saling tukar pikiran. Dan kalian bisa react video apalagi untuk next videonya. Oke, jadi saya salah agar di sini untuk mengundurkan diri. Bidan kurang salam, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See the next video. Bye-bye.